Bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Okey, sekarang jam dah hampir pukul 10 pagi 2 Mac 2022. Okey abang, okey ni junior CEO Mahbaya Engineering. Sebelum nak masuk site, pastikan dulu ada helmet, spek mata, masker, glove, mask, uniform, tengok uniform awak, kasut, safety boot. Ada besi kat depan dia. Alright. Okey, boleh masuk. Tangan kanan baca bismillah. Bagi salam. Okey, kalau tengok dekat sini rumput dah potong eh. Rumput dah potong. Senang nak buat kerja. Okey, jom kita masuk. Assalamualaikum. Alright, alhamdulillah. Ini tim kita. Handsome bergaya tim kita. Okey abang, awak pergi join. Awak pergi tolong cik. Farid, ha? Ni PW2 kita, Encik Farid Izmir. Okey Farid, ha. Sebagai pemegang PW2 kat sini, untuk monitor Iskandar ya. Okey. Okey. Hakim, Amy, apa guide Iskandar. Arahkan bagi arahan kerja, bagi kerja. Okey Iskandar, sekarang tolong. Okey kat sini kita lihat. Okey alhamdulillah. Cantik kita buat bawah eh. Okey, rumah ni single face saja, tapi kita tarik three face. Kita tarik kabel three face sebab apa? Sebab nanti akan datang, sebab ni one condolon. Jadi yang bahagian luar tu insya-Allah nanti customer akan renovate. Nak update ke three face, sekurang-kurangnya apa, sekurang-kurangnya tak perlulah keluar kos banyak lagi lepas ni. Kita tolong, kita bantu. Jadi kat sini ada 5 kabel. Red, yellow, blue, black, green. Jadi kita pakai red saja eh, Kim eh. Red dengan neutral saja kan. Alright, alhamdulillah. Kita dah tarik trunking, nampak tu? Trunking, cantik. Pakai ni eh, pakai punch gun eh. Kim ni. Kuat tak? Okay. Orang cantik. Okey lawa. Ini ke atas eh. Okey ni ke atas eh. Ke atas. Terbaik lawa. Kenapa tutup? Tutup dia punya kenapa? Nanti nak jalan kabel lagi. Dia untuk sementara nak bagi. Okey. Jadi alhamdulillah nampak tu. Lawa eh. Okey, kita dah masukkan ke sini. Oh, terbaik. Alhamdulillah, three phase. Jadi daripada sini, dia akan lay ke atas pula. Di sini dia akan lay ikut keluar balik. Dia akan naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas tu. Semua independent system. Nak ikutkan. Balik tahu video, balik. Iskandar, Pak Pajak ni. Bicara tu bang. Pak Pajak ni, pegang, tolong Acik. Ibu, bang. Ibu tak bagi ayah. Ibu tak bagi awak banyak tinggi. Itu kat rumah, kat sini tak. Kat sini ayah berkuasa. Jadi Pak Pajak. Okey, jadi ikutkan. Dari depan tu, kita naik ke atas dulu. Naik ke atas, ni. Dari atas, turun balik ke dapur. Tapi lubang kecil sangat. Lubang bis ni terlalu keras, lubang kecil. Jadi tak boleh nak buat macam tu. Kita kena dari depan pergi dapur, dari dapur atas balik ke atas. Sebab lubang kecil. Okey, kita akan tengok dekat atas pula. Okey, kita tengok kabel. Kabel ya. 2.5 feet, 2.5. Nampak kabel eh. Sebesar-besar kabel. Okey. Kita dah buat garisan dekat sini. Kita dah buat naik. Kita tengok potong lah, nak potong, naikik. Line dah buat. Kita potong macam ni, Farid. Macam ni. Sebelum ni. Okey, line dah buat. Beam ni tebal. Tak perlu nak pandai-pandai lejas. Tebal sangat beam ni. Ni semua akan melamatkan kerja. Okey, ni kita potong.
Potong, eh? Cantik. Dapur dah buat dah semua. Dapur dah, dah siap lukis dah. Okey, dah tanda dah sini. Dia tengok belakang, eh? Belakang. Eh, dua je, bukan tiga. Dua je. Itu yang apa ni lah, owner minta. Dua. Ni asal. Okey, jom kita naik atas. Ni siapa punya charger? Kita punya charger. Ah, dia punya sekejap sementara kita nak pasang. Nanti dia pakai dia punya pula. Okey, kita jadi aircon lah. Aircon. Nanti ceiling. Ceiling satu kaki dari atas. Lebihkan sikit. Okey. Sini kabel dia. Kabel ngam eh. Cam eh. Cukup-cukup eh. Okey, ini kita buat kancan. Dia sebut ke belakang kan, Fred? Ha. Jadi, ni ada lampu kan? Ya. Yeah. Lampu, potong. Ini lampu dia dekat. Ini dah nak potong lah. Dah potong. Dah potong. Keras tak punya dinding dia? Dinding dia tak keras. Dia punya beam, dia punya beam yang keras. Keras. Beam ambil hammer, jack hammer eding tu. Aha. Pakai jack hammer eding. Eh, buang masa je. Okey. Abang, baju ke dalam. Okey. Okey, alhamdulillah. Kita siap pasang. Atas tu tak ada tembok ke? Tak, nanti abang tadi kata dia tembok pada atas. Eh, terlembut kan? Ha. Lembut kan? Ha. Okey, kita dah pasang. Dinding nombor 3. Nampak tak tuan? Sebab tu harga Mahbayu Engineering sangat mahal. Kalau tak mampu, jangan minta apa kita buat. Tapi insyaAllah kalau anda mampu, ada bajet, minta kita buat dengan kualiti insyaAllah terbaik. Rumah ni 2 tingkat, developer bagi 1 db je, itu pun kecil. Mahbayu Engineering bagi 3 db, meter flat besar. Nampak? Dah siap? Nanti kita head ke sini kan, spray. Okey, dah head. Mana lagi? Ini. Okey, kita dah head. Cuma dah head. Dah kosong lah. Ding ni masalah lah, ding ni. Keras, kena betul. Ni, aircon. Ni kita dah head. Kan? Okey, Farid. Ni Hakim. Cari siapa yang boleh buat kerja, ambil upah buat kerja ni. Lambat ni tak tempat 2 minggu ni. Memang tak tempat 2 minggu ni. Sebab beam, punya design beam dia kena pulas. Ini kita dah head. Kita potong. Kita potong. Kita potong. Ya? Yeah. Nampak? Kita potong. Ni dah sikit tadi kan? Haa. Ni dekat sini dalam ni. Oh, dulu lagi. Jadi belum hacky, belum gerai lagi. Belum potong lagi. Jadi ni sikit lagi. Ni, ni ni nipis kan? Ni minta plaster balik lah. Tak kisah kasih balik. Ok ni. Kita naik atas. Lepas tu yang ni. Ok. InsyaAllah kita akan cuba siapkan sebab mungkin. Kita perlu cari satu tim lagi untuk buat painting saja. Sebab dekat sini dia punya wall lembut, dia punya beam sangat-sangat keras. Tapi okey lah, terbaiklah beam keras. Tapi terlalu panjang sangat pula, beam dia ke bawah sangat. Dia usahkan dia lah. Okey, tak apa. Okey, jom teruskan kerja. Sekarang kita buat kerja menarik kabel. Kabel dari bawah. Kita akan tarik. Masuk ke tetap di beam 3, seperti kita dah fitting. Abang, nak pergi ambil tu bawah. Ayah ajar macam nak pasang, okey? Abang. Ambil tu sekarang lah. Sekejap lagi. Nanti aku. Abang penyapu, awak penyapu, awak sapu semua ni. Penyapu mana? Awak kat bawah, pergi penyapu. Awak sapu semua ni, saya tak suka selepas ni. Okey? Ya. Sapu semua ni. Abang-abang saya tak nak. Alright, kita dah siap. Panjang kabel dia. Okay. Okey, engineer kita, junior CEO Mahbayu Engineering akan pasang DB sekejap lagi. Okey, sapu betul. Lelok sapu. Bersih-bersih bang, macam ni. Eh, nampak tu. Bersih-bersih kan, tak nak labuk kan? Tau. Oh.
Sapu, nanti kaut kau masukkan dekat kaut tu, letak kat kuning tu, keluar kat roro. Tahu roro apa? Yang tong besar kat depan tu. Faham? Saya nak kawasan dia bersih sebab kita nak buat kerja dekat sini. Ya? Saya kita nak pasang DB dekat sini. Okey bang. Kita potong tu. Lurus-lurus. Kecip pen dia. Kecip pen dia. Kecip pen. Okey. Kejap. Opat. Naik lagi tangga tu. Tangga naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Okey. Nak cuba buat. Ni alihkan dulu. Okey. Kuat-kuat bang. Kuat-kuat. Wah, tahniah abang. Hebat. Okey, lain. Warna merah pula, warna merah ni. Merah. Okey. Potong. Kuat-kuat. Lagi. Potong. Okey lagi, dua lagi. Dua lagi, kita ambil. Okey. Okey, potong. Bagus. Lagi. Yang ini. Bagus. Tanya abang, okey. Turun. Okey, terus buat tengah tu. Okey, ni semua Iskandar punya. Ni semua barang Iskandar ya. Mewati full set. Nak tengok apa ada dekat dalam ni? Sila ke YouTube Mah Baju Engineering atau Facebook Mah Baju Engineering. Ada video dalam 40 minit. Kita tunjukkan apa ada dalam ni. Ni semua Iskandar punya. Junior CEO Mah Baju Engineering. Nampak? Bagus. Tahniah. Okey. Kumpulkan kabel-kabel tu, letak ke tempat. Kita kasih tinggi sekejap lagi. Masukkan. Okey, lepas tu. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ha? Sikir. Kau nak kasar. Kau nak kasar. Haa, macam tu. Tekan bagi tekanan. Kurang ni. Ini apa nak saya? Itulah. Boleh tak tu? Nampak dia masukkan? Okey, kira pula turun. Turun dia, masukkan. Masukkan. Ini kita masukkan dia ni. Rapatkan dia. Pegang. Tekan dia. Satu kali pergi tu. Tekan dia. Okey, masukkan. Tekan pergi lagi. Tolak belakang. Kuat. Cuba lagi. Cuba. Tolak dia. Pandai abang. Tengok, okey masuk. Okey satu lagi. Water heater. Jadi atas dia tiga water heater apa eh? Okey. Masukkan. Pandai nak ya. Baru belajar wiring. Okey, ni untuk water heater 0.01. Rapatkan dulu. Okey. Tolak sikit lagi. Bagus, tahniah. Awak dah jaya. Sekarang saya nak awak masuk MCB pula. Mana MCB? Itu. Okey, ni MCB sibuk apa ni? Ini sibuk apa? C16. Okey, yang C16 kat sini. Dekat atas. Okey, atas tu C16.
Ya. Yang bawah ni sinam. Faham? Sinam mana? So, buka. Tengok. Okey, tu sinam. Sinam bawah, sinam atas. Okey, buat sinam. Semua ni masih atas. Maka ada dia penuh. Tahniah, abang. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, saya dah berjaya. Cepatkan. Yeay. Senang? Senang. Senang? Okey, sekarang awak kena pakai pakai kokoba. Ini. Kokoba. Ini nama dia kokoba awak kejap eh. Ha? Ini kokoba ni. Kok kira ni. Pegang ni. Ni. Kok kira ni. Ada berapa ni? Ni, ada berapa? Satu, dua, tiga. Ha, ni berapa? Potong. Ni kira berapa? Potong. Ha, masukkan bawah dia. Nanti awak ikat. Faham tak? Okay, ambil kata besar potong. Kira tu. Banyak. Kira. Kira di sini tu berapa? Bawah dulu kan? Kira bawah dulu. Yang hijau ada berapa? Yang sin 16 ada berapa? Sin 6 ada berapa? Naik. Laju sikit. Laju. 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 Saya tak suka kerja slow-slow. Nak jadi bos kerja ke laju. Kira 10 potong. 1, 2, 3, 4. Habis-habis masuk. Aku masuk habis-habis.
Kuat. Lagi. Kuat. Kuat. Alright, bagus. Tahniah abang. Bagus tahniah. Alhamdulillah dah siap. Kita pakai 0.03 sebagai main breaker dia untuk first floor. Water heater, 3 water heater dekat atas ni, 3 water heater ada 3 toilet dah siap. Alhamdulillah. Okey, kita akan bawah pula. Abang kemas juga, ambil semua ni, kemas kemas semua tu masuk bag. Kemas dengan barang, kumpul kemas. Bawa ke dulu. Kita susah, nanti bawa pula. Kemas. Okey, ini pada nombor satu. Kalau kita, abang kemas. Tu, sampah-sampah ni. Sampah-sampah ni kutip. Pakai gelap, bawa ke dalam dulu. Tahu, kabel-kabel tu bawa bawah. Bawa ke bawah. Ha. Okey, dia toilet lagi. Ada water heater. Jadi water heater, kita kena guna special breaker 0.01 untuk lebih safety. Okey, ni toilet nombor 3. Pun sama, ada water heater. Lampunya nanti tukar yang baru. Tu siapa orang lama buat. Abang, ni bang, sini, sini. Ini, okey, masukkan ni, pakai. Ini apa nama dia? Main? Main switch. Okey. Ini 19. Haa, ni. Ni untuk lamp aircon water heater. Yang sinam untuk lampu kipas. Okey, abang pasang dulu. Pasang macam ni aja tadi. Okey, panggil dan sayang. Habiskan dulu, abang habiskan dulu. Abang habiskan dulu, okey? Okey, habis tadi panjang. Letak kat sini.
Okey, makan dulu. Kita makan dulu. Basuh tangan. Bersih-bersih abang. Pakai sabun, basuh. Alright, kita makan bawah pokok ni. Oh, best eh. Bawah pokok kita makan. Kita makan apa, Ibrahim? Ayam mas lagi. Ayam mas hari-hari. Ayam mas adalah tu. Ini pedalaman lah. Okay, jom kita tengok. TV dapur pun dah siap. Baru je siap. Alhamdulillah. Okay, sayang. Ah, buka kasut, buka kasut. Duduk. Alhamdulillah. DB dapur pun kita dah siapkan. Cantik. Cuma brand Pesgat tak ada. Jadi ada EPS je. Okey lah. Boleh lah. Satu disesat EPS. 0.03 kita guna. 40M. Independent system. Sinam. Sinam last. Dan ini untuk water heater. 0.01 water heater. Toilet untuk toilet untuk water heater. Okay, alhamdulillah. Cantiklah kita buat dengan 1 GB lagi. Okey. Kerja hacking pun kita dah laksanakan, kita potong. InsyaAllah esok kita akan start hacking. Kerja potong kita dah buat. Cuma tinggal di sini sekejap lagi. Lepas makan kita akan buat di sini pula. Kita tarik 3 phase. Kita guna single phase. 2 phase kita simpan untuk future. Okay, alhamdulillah ni Cik Syam, kita punya practical student. Ah, terbaik ya. Iskandar, acik tu belum makan, awak dah makan bang? Ya, apa dong. Ha, awak kena hormat orang tua lain kali, faham? Tunggu acik makan dulu. Alhamdulillah. Jam dah 3-4 minit. Saya nak saya tinggalkan manpower dekat site untuk sambung kerja. Saya kena balik sebab saya ada urusan. Dan alhamdulillah tanggungjawab saya sudah selesaikan. Abang, oh, abang kemas, Iskandar kemas. Okey, kemas tu bawa roh-roh. Cepat. Okey, mari sini. Kita test, kita dah pasang. Dah pasang semua. Kita pasang 3 phase punya breaker, 3 phase punya circuit. Tapi kita pakai single phase saja. Lagi 2 phase kita simpan untuk future. Future kalau customer nak rewiring, nak renovate rumah, nak upgrade 3 phase, wire kita dah sediakan. Tak payah nak kaking lagi. Kita on. Yang sini 2.5 baik, 2.5. Kita ada guna SPD. SPD, search protection device. Bermaksud jika berlaku kilat, berlaku kilat, kilat return ke dalam rumah, kilat masuk ke dalam rumah melalui kabel neutral TMB, dia akan hentam SPD dulu. SPD akan merah. Bila SPD ni merah, kena tukar baru. Cara cabut je, Pio. Cabut, pasang baru. Jadi insyaAllah sistem rumah ni lebih selamat daripada dihentam kilat. Dan apa, safety system yang kedua, kita pakai breaker 0.03. Memang sensitif. Jika kilat melepasi SPD, RCB akan pop trip. Dia mudah trip. Sebab apa? Sebab dia punya sensitif 0.03 MA ataupun 30 MA. Memang very sensitif. Sikit saja kilat dia akan tenang. Jadi sistem pendawaian di rumah ni insyaAllah boleh tahan lebih lama. Kita test. Dan sistem ni pula berindependent system. Sorry, dua ni berindependent system. Bermaksud dalam rumah ni ada 3 DB. Semuanya main DB, bukan sub DB. Saya ulang, dalam rumah ni ada 3 DB. Semuanya main DB, bukan sub DB. Maksud, jika salah satu DB ni problem, failure, 2 DB lagi boleh berfungsi seperti biasa. Dan sekiranya berlaku trip, contoh depan trip, dapur di atas tak akan ganggu. Atau first floor trip, dapur dengan depan tak akan ganggu. Sebab dia independent system. Semua adalah main DB. Kita check. Ni tolong pegang ni. Check voltage. Kita test. Berapa volt? Okay, 242. 242. Cantik. Okay, kita pergi ke dapur. Sekarang follow ayah. Walau saya put mana pun kita,
kewajipan kena ditamakan. Okey, kita dah siap, kita cek atas dulu. Pak Hakim tengah solat. Kita cek atas dulu. Ini. Apa ni? Tengah ya? Okey, insya-Allah. Kontainer dekat lantai ni berpasir strip, berpasir mabuk kotor. Insya-Allah sebelum balik pukul 6 petang ni, sebelum balik kebun akan bersih. Semua dah hiking. Semua kita dah hiking. Ada hiking dah potong. Semua dah potong. Insya-Allah hari ni akan siap kerja potong. Esok kita akan buat kerja hiking. Esok mungkin tak ada video sebab saya dengan Amy akan pergi ke dua side lain. Ni. Sini. Kak, kampung eh. Dah potong, tinggal sikit lagi atas tu. Besok saya dengan Amy akan ke KL dengan Sepam. Ada kat sini nak pasang solar, dah bayar dekat kita. Besok nak buat site visit dan ada inspection. Dan dekat sini besok mungkin tak ada video. Hari Jumaat mungkin saya akan datang balik. Okey. Ini DP yang ketiga pun dah siap pasang. Kita onkan. Ini juga good independent system. Kita test trip. Okey. Kenapa kita buat DP dulu bila project wiring? Sebab bila ada DP, ada bekalan elektrik dan mudah untuk kita buat kerja. Brian, dah boleh pasang extension dekat sini. Ni semua dah ada power. Ni. Okey. Berapa? Dua. Okey. Jadi, setiap DP ni dah ada power. Mudah untuk kita buat kerja. Nak buat kerja dekat dapur, ada DB dia. Nak buat kerja dekat atas, ada DB dia. Nak buat kerja dekat bawah, ada dekat hall ada DB dia. Dan atas ni special, ada 3 toilet, ada 3 water heater. Jadi water heater kena pakai special breaker. Okay. Kita pergi last dapur. Jom lagi. Sorry. Semua dah ikin, yang dibuat. Okay, ini bagian dapur. Nanti akan ada kitchen cabinet kat sini. Ada kabinet. DB ni akan berada dalam kabinet. Customer akan tutup dalam kabinet. Ada ni. Okay, nampak tu? Dah siap? Aduh, Ibrahim. Ada apa-apa tak nak pijak ni? Aku jam lah okey ni. Jangan buat sampah. Okey ni. Nanti dah sapu dah ni. Okey. Kita tekan. Tak boleh tekan lah. Tinggi sangat. Tinggi jam lah dulu ni. Okey. Nampak? Elektrik. Ready? Clear. Okey. Jadi kita check voltage. Okey. Pegang ni. Kita check voltage. Jadi macam tu Cik Isham. Ni Cik Isham practical student. Cik Isham practical student kita. Dia belajar. Cik Isham belajar kita berapa bayar tu? RM2,000. Sebab bankage. RM2,000. Cik Isham bajet 4 hari kan? Bajet RM2,700. Dan hari selama 4 hari ni Cik Isham akan practical dengan kita lah. Okay. Check. Bawah. Kat sini. Berapa ni? 242. Okey, alhamdulillah. Ini pada water heater eh. Jadi dekat dapur dah ada breaker dia sendiri. Kenapa? Dapur ni kecil. Farid, kecil dapur. Okey, dapur ni kecil. Tapi kenapa ada breaker banyak punya ni? Penuh. Metal banyak sebab apa? Keluar ni. InsyaAllah nanti bila customer nak renovate rumah, tambah lagi penuhkan. Customer boleh guna di sini. Yang ini. Itu function dia untuk future. Okay, alhamdulillah. Jadi
ketiga-tiga DP dah boleh gunakan. Kita jumpa lagi dalam sambungan video projek rewiring Bangi 2022 volume 3. Ini volume 2, kita jumpa dalam volume 3 insya-Allah. Saya Muhammad Azizul Zaziman. Saya pengarah syarikat Mahbub Engineering Malaysia Seremban Berhad. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar terbaik di Asia, bestseller selama 7 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih.